Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So kali ini saya akan melanjutkan lagi ya. Ini ceritanya sih nonton bareng cuy ya, karena durasinya setiap saya membuat reaction di komedi cuy ini durasinya panjang-panjang cuy. Dan oke, kita lanjut cuy ya. Dan saya mendapatkan beberapa requestan ya. Saya menunggu mulai dari beberapa hari yang lalu. Saya nunggu setelah video Seniman Bujang Lapuk itu diupload, saya menunggu cuy. Requestan paling banyak yang mana gitu ya. Dan ternyata seimbang cuy ya, dan bervariasi requestan yang masuk cuy. Dan saya memilih untuk mereak Bujang Lapuk cuy. Kenapa saya memilih untuk mereak Bujang Lapuk? Karena kata teman-teman saya salah mereak urutan dari Bujang Lapuk ini cuy. Yang pertama sesuai dengan urutan yang kita reak sebenarnya adalah Pendekar Bujang Lapuk dan Bujang Lapuk yang akan kita reak ini dengan Seniman Bujang Lapuk cuy. Bukannya saya nggak mau mengurutkan cuy ya, tapi saya mereaksi ini sesuai dengan requestan paling terbanyak. Nah kemarin kebetulan Seniman Bujang Lapuk itu requestannya paling banyak banget cuy. Dan di akhir video kemarin saya mengatakan saya gantung ya pas nonton film P. Ramlee yang berjudul Seniman Bujang Lapuk cuy. Dan ternyata komentar teman-teman saya mereaksinya itu nggak berurutan gitu ya. Ya makanya saya ingin mereaksi Bujang Lapuk ini cuy. Dan di sini saya sudah dapat videonya, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita lihat cuy bagaimana keseruan dari film P. Ramlee ini yang berjudul Bujang Lapuk. Ini Bujang Lapuk aja ini cuy. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Okay. Ini lumayan kualitasnya nih cuy. 480. Wah, durasinya 1 jam lebih ya. Kalau nggak sampai kita buat 2 part lagi ya. Rumah dia. Malik Sultan Muda. Dayang Sofia Rahayu. P. Ramlee. Screenplay Tun apa nih? Sudin Manji. Musik P. Ramlee lagi. Mah lengkap di sini sih. Hampir semuanya P. Ramlee ya. Editor. Mustafa Yasin.
Run Run Show. Wah, suasananya nih, kantoran. Mas, bahasa Inggris sih. Piram li ya. Masuk. Tuan manajer, jawan rupawan, rupawan, rupawan. Masih pinggan di Jawa. Saya sungguh beruntung dapat berjumpa dengan tuan yang budiman dan kerja. Tuan, tuan juga tentu tidak jemu dapat melihat muka saya yang tercendawan. Kedatangan saya bukan tidak mengganggu tuan, tapi membawa sampel minyak wangi yang tuan pesan. Ini katalognya, cuba renungkan. Kalau tuan kurang percaya, biar saya tunjukkan. Sales parfum, Ji. Harum. Apa namanya minyak ini? Evening in Russia. Oh, Fernando, minyak wangi ini sungguh harum baunya. Tuan tidak berapa di mana-mana. Jika tuan kurang percaya, boleh usul, boleh periksa. Hah? Bisa rokok, tuan? Rokok radio kah? Cuma tuan bisa. Pokok radio kah? We'll interrupt this program. The time the studio is 12 minutes past 2. And soon we'll bring you to the Bukit Cima race course to hear the commentary of the first race. Kasa curut. Oh, Fernando, bukankah telah saya katakan jika tuan berlanggan dengan saya, semuanya barang istimewa. Baiklah, berapa harganya? Ah, saya akan beri tuan dengan harga cost price yang ini dua tuan ini. Ini empat tuan yang bisa buat. Oh, yang bingung tadi itu radio ya. Pertandingan apa sih? Udah gak fokus dia dengan parfum. Kalah. Bagaimana pula kena minyak wangi ini, Tuan Manager? Biarlah saya pakai minyak kelapa. Gagal. Oh, ini Sudin atau? Itu Pak Sudin ya? Oh iya, yeah. Cuma saya enggak. Enggak tadi sih. Lain kali mau meniaga minyak kelapa. Kerjanya keren di sini sih. Kantoran ya. Mana Cik? Itu apa? Cik. Nah, ini sebagai apa sih di sini? Yes. Apa ini aku bikin kereta aku belanggang kau ni? Sudahlah, mari kita balik. Iyalah. Aduh. Bukan main penat lagi badan aku ni, Ramli. Perut pun dah lapar, mari kita makan di kedai lah. Aku tak ada tegak lah makan kedai, Jis. Nasi kedai. Nasi warung ya. Kalau begitu, kita masak sendiri lah macam. Itu pun bagus. Mula-mula, kita beli ayam. Iya. Masak sendiri. Berapa? Terima kasih. RM3. Ha, kau dengar tak? Habis? RM1 lah. Boleh tak? RM100. Nah, okey. Kongsi lah. Ah,
sih. Milik ayah nampaknya. Itulah, disuruh kawin tak mau. Sekarang, siapa nama sayam tu? Pak Nyong jangan pandang kita semua tak ada mata. Kita semua ada diploma pasal masak-masak. Iya, iya, diploma. Diploma? Diploma tu apa? Ijazah. Saya mendapat ijazah di waktu mogok. Ramli mendapat ijazah di masa Jepun, yeah, di zaman Ubikai. Cajis? Disarip jail. Ha? Disarip jail apa sih? Ah, sekarang Pak Nyong nak tolong kita. Tolong sembelihkan ayam ni ya. Boleh tak? Boleh. Kontrakannya beda lagi nih, Cik. Lebih ini ya, lebih elit kelihatannya di sini. Kontrakan ya. Hey, macam mata piano. Mata piano. Bagus. Dalamannya tuh kayak ini ya, kayak habis kena granat gitu ya. Lubang-lubang gitu. Poster yang tadi ya. Udahlah, pergilah pinjam dapur kat tuan rumah tu. Ya tak iya juga. Tuan rumah. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Rumah mana? Ramli. Masak nasi. Pandangkan saya nak. Oi, tuan rumah. Saya kata jangan panggil saya tuan rumah. Maafkan saya tuan tanah. Tuan tanah pula. Cik Norma. Ha, begitulah. Maaf, Cik Ramli. Kalau saya minta, kasih tak? Kalau kena dengan mintanya, tentulah kasih. Nak minta apa? Nak minta pinjam dapur, boleh tak? Kalau Cik Ramli nak pinjam dapur saya nak pakai dapur apa? Bukan nak pinjam terus. Nak pinjam sekejap saja, boleh tak? Oh, sekejap saja. Bolehlah, pergilah pakai. Pakailah. Terima kasih. Pinjam dapur ya. Nah, ini kuncinya. Nyara. Iris bawang itu. Pedenya. Din, ay din, pede din. Lama pun pedenya din. Lama ay din, ay din. Din, ay mana din? Lama tak tahan din, pede din. Alamak, Din. Mana Aidin? Diploma apa yang kau dapat? Baru putung bawang saya sudah terpekik-pekik. Terpekik-pekik. Ais. Udah masak. Din. Mana kau taruh garam ni? Ajis, di mana kau taruh garam? Itu apa tu? Selama dia tukang masak ni, mata pun ni rapun. Garam kau taruh tinggi-tinggi. Macam ketul mas bongkal-bongkal. Hmm.
Masa tawa kurang garam. Astaga. Suka makan garam ini. Sukses, sukses. Dah cukup puas hati, puas hati. Alhamdulillah. Astaga garamnya. Apa lagi kita nanti nih? Kita kebaslah peluk model apa nih? Cek. Kalau kita kebas sekarang, berarti kita sudah melanggar undang-undang bujang. Laku. Kita Masih. Mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. Benar. Sebab dia sudah minjamkan kita dapur. Betul kata tuan presiden. Jangan marah. Tuan presiden. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai Ramli. Nampak-nampaknya dalam tiga orang ni engkau lah yang kena ikut Ramli. Ya, Jis. Kalaulah masin mulut kau tu, kalaulah tuan rumah gila kat muka ini, aku berniat dekat keramat si Luncai kau tau. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tak tau. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Tuan rumah. Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga. Oi, tuan rumah. Lagi-lagi panggil saya tuan rumah. Maafkan kami tuan Gema. Cik Norma, Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan. Terima kasih sajalah Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya. Asyik. Tuan rumahnya baik ya. Lain kali saja ya. Mari kita cekik. Kita cekik. Eh, apa ini? Ayam kah kayu kah? Inilah kena tukang masak Haji Pluma. Diploma. Air laut, air laut. Hei, rapatan garam korang taruh di dalam. Hei Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah, ayam ni keras macam kayu kah? Ini Nadin, jangan kau katakan kayu, kau teruk batu sana. Ku cekek. Ikan lagi air jauh di mata. Dan sepatunya ditaruh di lemari ya. Kasut, kasut. Kasut atau apa sih? Botol. Oh, kode ya. Keren tadi kasut sih ya, kena sepasang gitu ya. Kau mesti bilang sama mak engkau, Tun. Kalau kau kawin orang kaya, kau lekas jadi janda. Caranya? Caranya? Cuba kau lihat orang kaya tu. Serba-serbi kerjanya kalang kabut. Bawa kereta besar, ha? Sana. Sini. Sini. Tok-tok pelapop. Belanggar kereta tu. Mampus si kaya tu. Nah, kau dah tinggal jadi janda. Iyalah. Kalau kawin orang lagi-lagi kebanyakan, lagi-lagi enggak direstui. Terlihat saja. Jalan di kaki lima.
Buat tengok barang-barang di kedai cantik-cantik. Tak boleh kena langgar. Ya, Bang Sudin, ya? Abang tak ada dapat es krim. Sudah, tak ada duit. Mana ada jual es krim malam? Tak ada duit, nanti aku buka. Oh, ini... ini anak-anak yang di ini ya, di ending video ini ya. Lagi pun kalau kau kawin dengan orang kaya, seniman bujang lapuk ya. Mengapa? Jangan kau harap kau nak bebas. 2 sen. Ya 20 sen. Kenapa tak boleh naik kulit? Sekarang katakanlah kau tengah naik kulit ya, berdayung. Niat. Tutup jebur terbalik. Kau tak boleh berenang. Kenapa? Sebab barang-barang emas kau tu berat. Ya, betul kata Bang Sudin. Kalau kawin orang kebanyakan, kalau jatuh dari perahu, tak berat badannya. Ringan saja. Kita boleh berenang ya, Bang Sudin, ya? Bisa berenang. Oh. Alamak, mak dah terjerit-jerit tu. Tinggal ya, Bang Sudin, ya? Baik. Pan! Nah, ini dia. Kemana saja kau ini, Ton? Sudah malam begini. Asyik tak senang duduk di rumah, asyik tak merayap saja. Asyik bising aja lah. Orang pergi rumah Kak Bibi pun dah terjerit-jerit. Eh, Ton, macam mana aku tak menjerit? Kau kan sudah besar, bukan budak-budak lagi. Tak lama lagi kau nak belaki. Tak siapa nak ingin belaki. Hai, selama kau sudah besar nih, Ton, sepatah aku kata, empat mata kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati. Hap, Filia. Apa, Mak? Lemah jantung lah. Amboi, Mak ni. Lemah jantung. Selama Miss Wong tu tinggal di sebelah rumah, berabuk skipping London. Alah, aku belajar sikit-sikit lah supaya orang kota jangan konon-kononkan kita. Kau pun mesti belajar, Tun. Bukannya susah. 1, 2, 3. ABC, where you going? Masa Inggris ya? Kenapa kau ini ketawa? Ini anak yang tadi ya? Salah tu tidak, tapi tak betul. Mak, mari mak. Nah, apa lagi? Salah Ayu, tidak. Go to play. Tak salah. Play kan main-main. Ayu, go to sleep. Tidurlah. Apa, Tun? Mak, itu tanya Mak marah tak? Tidak, apa? Kenapa Mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya telah buasap. Kais pagi, makan pagi. Orang kebanyakan. Kais petang, makan petang. Kan bagus kau kawin orang kaya, sampai tua kau boleh senang. Pendirian Mak berlainan lah dengan itu. Itu tak suka lah kawin orang kaya. Tetapi Zaitun suka kawin orang kebanyakan macam aku. Bagaimana, Rami? Oh, orang kebanyakan itu orang kalau susah ya. Kalau suka, suka. Memang tak kenal botol kicap dengan botol cuka. Nasih. Peduli apa Mak dia tak suka? Dengan Mak dia kah yang kau nak menikah? Asik sekali, kayak lirik ya. Benar-benar ya. Piramli ini ya. Oke, kita break dulu cuy. Oke, 3, 2, 1. Kak Norma, Kak Norma. Nah, ada apa lagi, Safia? Saya ni memang cukup malu dengan Kak Norma. Hari-hari bapak suruh datang sini tak pinjam beras. Bapak angkat kau tu memang tak guna lah, Safia. Asyik usah ganja, minum arak, main judi, itu saja yang dia tahu. Kalau aku tak kesiankan kau lah, Safia, aku tak ingin kasih beras. Ah, kenapa, Cik Norma? Tidak, bapak Safia ni sedikit pun tak ingat rumah tangga. Asyik main judi, minum arak, entah apa punya manusia pun aku tak tahulah. Cinta bangkok tu? Bapak awak tu, bapak betul kah? Bukan, bapak angkat. Hah? Ini tak boleh jadi, men. Ini mesti mau kena bedal, men. Man. Bapak awak macam mana? Uang bengis. Mukanya garang. Tangannya berurat-urat. Hah? Urat-urat? Tak jadi. Hah? Bilang sama bapak kau, Satya.
Kalau bapak kau asik main judi, minum arak lagi, Kak Norma tak mau kasih beras. Nah, pergi balik, ha? Kasihan ya. Terima kasih, Kak Norma. Cuma anak angkat. Kasihannya, Cik Norma. Kalau saya tak ingat badan saya kurus, saya hentam bapak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mak Sudin, apa kabar? Kabar baik, Cik Norma. Amboi, mak lamanya tak nampak tenggelam-tenggelam timbul. Begitulah orang banyak anak. Sekejap sana, sekejap sini. Sudin ada, Cik Norma? Ada. Cik Sudin, marilah. Cik Sudin. Oh, maknya Sudin. Tenggelam-tenggelam timbul. Sudin? Hai, Mak. Bila Mak sampai? Duduklah, Mak. Mari kita bergurau dulu, Cik Norma. Boleh juga. Kapan Mak sampai? Masih tidur. Makcik dan Sudin, silalah berbual di bilik saya. Baik. Pergi, Den. Mari, Den. Silakan, Makcik. Mari, Den. Nanti saya siapkan kopi, Makcik, ya. Ramli? Ramli? Hei, Ramli! Ramli? 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 Hei, Ramli! Ramli? Ramli? Bangunlah, sayang. Kasian banget ya. Den, kamu ambil baju kotor kau, biar Mak cuci kan. Ajis, ajis. Mak pergi ambil sendiri. Ah, tak apa, Ramli tu tidur tak apa. Eh, Jis, kenapa kau tercampung di sini? Jadi menggali jaga, Makcik. Jadi jaga? Mana, Makcik? Kau ambil baju kotor Sudin, nak? Ya, mungkin ambil. Masuk aja. Makcik, siapa yang tinggal belakang rumah Makcik tu yang kurus-kurus yang janggutnya putih tu? Janggutnya putih? Iya, kadang-kadang janggutnya hitam. Hah? Bukan yang matanya joling itu, kita naik untuk jalannya begini-gini tu, Makcik. Oh, Pak Musa. Dia sudah meninggal sekarang. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajimun. Kasihan. Makcik. Siapa tu? Yang gemuk-gemuk tu yang ada di saya, rambutnya kerinting tu yang jadi cantik tu. Yang tinggal depan rumah Makcik. Depan rumah Makcik tu. Depan rumah Makcik laut. Tak ada orang tinggal. Laut? Astaghfirullahaladzim. Makcik. Mama Maidin tu yang jual mie tu lagi ada, Makcik. Apa kau tu, Jenis? Mama mie lah, Pak Musa lah. Biarlah mak aku masuk ke dalam ambil baju-baju kotor. Apa salahnya? Bukan, pasal Ramli tu tengah tidur lah. Kalau Ramli tu tengah tidur, biarlah dia tidur. Apa salahnya? Bukan mak aku nak ganggu dia. Mak aku hanya nak ambil kain kutu saja. Bukan pasal kainku. Ah, Mak Mipah. Ah, ini Mak Sudin. Kata nak kenal dengan Mak Sudin. Apa kabar, Kak? Yeah. Kabar baik. Apa ini Mak Sudin? Iya. Baru pindah sini ya? Baru seminggu saya pindah sini. Barang-barang semua belum angkat. Baguslah pindah di sini. Sebab di sini orang ramai. Mak Sudin tinggal sini juga? Tidak. Saya cuma datang sekali-sekali saja. Mamanya lah anak banyak. Sebentar di sana, sebentar di sini. Tuan rumah ya? Kampungnya kampung mana? Saya tinggal di kampung Can. Senang-senang datang. Oh, iya. Akhirnya dia paham juga. Mama. Kenapa mak datang seorang-seorang, mak tak datang dengan bapak? Den, apa kau sudah gila ya? Bapak kau kan sudah mati 3 tahun dulu. Kenapa kau orang berdua nih, Den? Yang pelik-pelik kau orang tanya? Bukan, Mak. Yang panjang-panjang. Yang aneh-aneh yang ditanya. Dek kunci, pek. Yang pek itu apa sih? Apa? Aduh, cik. Baik jaga. Baik jaga. Kode. Botol dah bunyi. Hah? Apa yang bunyi? Bukan, Mak. Kapal terbang tu kan ada dua botol, Mak. Yang satu botol panjang, yang satu botol pendek. Dalam botol tu apa isinya? Oksigen. Bila dia tahu oksigen tu dia terbang.
Kenapa, Jis? Apa ya lo bikin di sini? Tidak, Mak. Astaga. Batang. Apa yang dah berhenti? Tote Kong Siam. Hah? Ini bukan di belakang sana kok ada satu rumah besar, Mak. Ada orang yang begini yang dia taruh emas yang dia ketuk tong 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 tong. Dia sembah sekarang dah berhenti, Mak. Apanya berhenti? Tok Saminya. Allah, Mak. Macam-macam saja budak-budak ini dibikinnya aku jadi gila. Sudahlah, nanti kerja aku semua tak habis. Mak pergilah bilik mandi dulu. Nanti sudah bawakan kain kotor. Tadi kau suruh aku, sekarang kau pula. Macam-macam saja budak-budak ni lah. Gila kau, tutup mata sekali telanggar kepala bengkak. Nadi ya. Sudah lari kau. Malu-malu kucing. Nampaknya Heci Ramli kita dah kena lotri klimpong klampok. Tapi juga ujang tak laku. Kasian ya, di sini Ajis enggak dapat pasangan ya. Kiramli, bangun sayang. Dipraktik. Kiramli. Alah, seramnya peluk kuat kurangnya. Aduh, seramnya. Apa yang kau jadi kena kacau ya? Aku tunggu mimpi contoh rumah kau kena putus gambar. Apa? Hei Ramli, kau mimpi cium tuan rumah ya? Pipi aku yang karat ni kau cium. Botolnya lagi ni. Kode. Otot. Matun, cincin berlian nih, kau pakai satu, aku pakai satu. Inilah saja peninggalan pusaka bapak kau. Cincin berlian. Ish, berlian, cuy. Mati udah. Ayo! Hampir. Ah, kenapa Kodin? Nak belajar kuntau? Kuntau. Alamak, Ji. Lain yang diketuk, lain yang keluar. Betul, Din. Yang diketuk, si cantik manis. Sekali yang keluar, si badak sumbu. Iyalah. Hai, Ramli. Cepat sangat nampak, Ramli. Cuci muka sajalah. Oh, tu pasallah bau. Enggak pernah mandi. Cuci muka sajalah. Cik Ramli berpakaian lawan nak ke mana?
Nak rumah Matahir, Makcik. Matahir? Nama Tahir itu siapa? Hah? Matahir? Udah, Makcik, Matahir orang yang gemuk. Misalnya begini, giginya panjang-panjang ini, Makcik. Ih, takutnya. Matahir itu apa kerjanya? Gosok gigi harimau, Mak. Hah? Gosok gigi harimau? Abang Tugeng. Abang Tugeng, kakak tunggu tepas lalu. Pukul 5 petang. Lagi-lagi nih anak. Oh ini rupanya patutlah tersasul. Tok Sami lah, tepek kong siam lah, mama emi lah. Rupanya ada berudang sebalik batu. Siapa nama kakak budak ni? Zaitun, Mak. Jangan marah, Mak. Zaitun. Kau sepuluh ringgit? Hutang ya? Mana aku ada duit satu sen, tak ada duit dah. Haram, satu sen tak ada. Ini loki lah dia. Yang tak mak kau kejap dah nanti, kalau dapat gaji, kau bayar lah. Iyalah. Marah pula orang minta. Hai, Cik Rafi. Wah, nampaknya. Nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Matahir kah? Matahir. Sumpah, yeah, Nabi Muhammad jenis normal saya tak ada matahir. Sumpah. Matahir ya. Matahir mana? Matahir tak ingat. Hei, matahir. Tak tahu. Matahir anak Pak Usin ngak-ngak kaki untuk kepala kemek. Hah? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Ada yang selalu datang di sini itu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul itu apa? Tinggal di mana? Kepala otaknya berjambul. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya tepi laut. Nak, ambil. Dapat gaji nanti boleh buat. Eh, duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Rauli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya, saya tak ada duit. Saya pinjam dengan Mak. Sudah, kasih balik duit tu sama Mak. Ush, asik banget ya. Nah, ambil duit ini. Lain kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Asik. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena iku. Sebab kena itu malam tadi aku mimpi gigi kau bertabuk. Wah, ada cewek lain ya. Minum apa, Cik? Macam biasa, sedari. Saya apa sajalah. Ah, kaya sejuknya dua. No, kaya kimchi. Uish, jenis. Sedari ini namanya siapa? Rani. Bapaknya kerja apa? Oh, baru kenalan ya. Digosok. Gedenya keren lah ya. Ada ruangan khusus ya. Cik Bang ini nama siapa? Tamli. Kerjanya? Salesman. Wih, salesman. Lepas ini, Rani nak kemana? Tidak kemana-mana. Sudikah kita pergi berjalan di tepi laut, makan angin? Sudikah? Makan angin ya. Jikalau Cik Rami sudi, 1000 kali saya sudi. Ah, saya minta maaf Cik Rami, saya tak boleh pergi karena identitas saya tertinggal di rumah. Ah, itu kan senang. Kan Rani boleh pulang ambil. Tapi uang saya juga ketinggalan. Nyata. Uang yang khawatir. Nah, ambil 10 ringgit buat tambang. Terima kasih Cik Rami. Jangan pergi mana-mana ya. Nanti saya datang tau. Ah, tapi saya jangan lama tau. Saya tunggu di sini ya. Wah. Dadah. Dadah.
penipu. Udah berkarat ini menunggu. Tenang, aku udah kena tipu. Dunia ini hanya palsu manusia berdusta. Kebanyakan suka menipu, gemar membuat dosa. Dunia penuh dengan noda. Ini kalau dengar apa piramlinya itu kayak apa ya? Dosa. Pengen tidur aja ya. Kebanyakan tipu dan daya mengikut nafsu murka. Ada pula yang salah sangka, banyak yang salah sangka. Tiba-tiba aja ada suara. Soalan, boleh tolong jawabkan tidak? Boleh juga, coba terangkan. Begini Cik Ramli, saya sudah jadi janda selama 3 tahun. Jadi saya rasa saya tak mau janda ya lagi. Ternyata ceritanya. Tapi dalam 1-2 bulan ini saya telah jatuh cinta pula dengan seorang muda. Jadi apa yang harus saya buat? Adakah pemuda itu tahu? Tidak, dia tidak tahu. Itu sangat berbahaya, Cik Norma. Iya. Jadi kalau Cik Norma tak kasih tahu sama pemuda itu, Cik Norma nanti mati dapat TV. Dapat TV. Tapi saya malu lah, Cik Ramli. Kalau malu, melepas. Mak bunda lain nanti kebas. Jaga, Cik Norma.
Di zaman ini, orang lelaki lebih bahagia. Baiklah, saya pakai nasihat Cik Ramli. Kalau saya dapat kawin dengan pemuda itu, saya rasa sungguh bahagia. Ya, Cik Nomah tentulah bahagia. Tetapi kami yang berduka. Ya, berduka ya. Sebab kami terpaksa pindah mencari rumah lain. Tidak. Kalau saya kawin dengan pemuda itulah, Cik Ramli boleh tinggal di rumah saya dengan tak payah bayar sewa pun. Iya ke? Kalau begitu lekas-lekaslah kawin Cik Nomah. Berjumpa lagi. Ada tempat khusus ya pertemuannya. Sudahkah kau pujuk mak kau tu? Mak aku masih berdegil lah Bang Sudin. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Bang Sudin, kita lari mau? Tak boleh lah tu. Nanti nama keluarga kita malu. Oh, di sini rupanya tempat berjumpa. Ketahuan mamanya. Jangan takut. Mak cuma mau tengok bakal menantu mak saja. Asyik. Amboi, manisnya. Pandai betul kau memilih bunga, Din. Tun, kenal-kenal lah. Yang inilah mak aku. Apa kabar, makcik? Kabar baik. Amboi, manis betul bakal menantu mak. Ah, cakeplah cakep ya. Ah, biar mak balik dulu ya. Ini baru orang tua. Sudin, mak kasih cantau. Pendirian mak engkau memang berlainan dengan pendirian mak aku. Aku suka pada mak engkau, Bang Sudin. Dia bilang mak tak takut. Mak! Tak ada duit, rahsia buka ya. Mana budak-budak ini sudah malam buta belum balik-balik lagi. Ton! Ton! Ayu! Ayu! Ayu, kau ini kemana saja merayap? Sampai begini malam baru kau balik. Oke, Cik. Ini udah pertengahan ya. Video ini kita bagi dua, Cik ya. Kita bagi dua. Di pertengahan video ini saya sedikit menyimpulkan ya. Di sini lebih ke ini, Cik ya. Lebih menonjolkan dramanya, Cik ya. Dramanya. Komedinya itu kayak gimana ya? Semi gitu ya, semi komedi gitu, enggak lebih ke drama gitu ya. Tapi kita nggak tahu sih ya di part berikutnya apa komedinya masih ada atau memang benar-benar udah lebih ke apa namanya dramanya ini cuy. Dan di part satu ini saya sudah tahu cuy yang dimaksud komentar teman-teman tentang anak yang mengatakan kalimat apa tadi 20 sen itu cuy, ternyata ada di sini ya videonya. Itu yang membuat saya berkata kemarin itu kok kayak gantung gitu ya, ternyata di sini ya. Oke, dan kita akan lanjut nanti videonya di part berikutnya ya. Saya harap cuy bisa mengerti. Insyaallah saya akan buat besok ya, insyaallah besok. Dan saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next time. Thank you next. Bye.